saya nyatakan kemenangan Ruhia itu mesti menjadi nomor satu. Apapun ceritanya. Pas ya, boleh semua. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini Halimah dari Banten. Sekian anugerah Nugrahi Arya Dewi, Halida Agustina, Nur Yanti, Erlina Mugiastuti, Marisa Puspitasari, Ratu Siti Mariam, Hilda Rizal, Yuli Kusumadewi, Yulia Komar Atina, Hilmi Yatil Alifah, Armeta Niasari, Safitri Hilmi. Siapa yang tahun depan akan diberikan, akan dibuatkan video serupa, angkat tangannya. Kalau angkat tangannya pelan-pelan, dong aja pun akan pelan-pelan dijawab oleh Allah. Siapa yang tahun 2015 akan dibuatkan videonya yang serupa? Tri Arianti Jakarta 1, Sri Darmayanti Jakarta 1, dan kemenangnya adalah Tri Arianti. Kami persilakan kepada Bapak Benny Triani Cejadi untuk memberikan plakat penghargaan kepada pemenang Honorable SLG Supervisor of the Year. Kepada LST Manager atas usaha yang luar biasa mencapaikan SU dengan pembobotan SU Group dan pribadi tertinggi tahun 2016. Nominasinya adalah Reti Nur Fastiani, Jawa Barat. Aning Rahmawati dari Jawa Timur. Sukaisi, Jakarta 1. Eka Maisaro, Jakarta 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. PT SDI akhirnya mampu mengunjungi Malaysia untuk yang kedua kali dalam event SDI Annual Meeting Goes to Malaysia 2017. Kami berterima kasih kepada PT Ratu Ekspresindo dan lokal partner di Malaysia, lalu kepada PT Sigma Media Inovasi sebagai IO dalam acara ini yang telah secara profesional mengurus seluruh kegiatan SDI Goes Annual Meeting Malaysia. Ya, acara ini merupakan acara tahunan, ya, acara tahunan kami yang dimana bertujuan untuk memberikan reward kepada seluruh peserta PT SDI yang telah mampu achieve dalam mencapai promo tahunan. Ya, dalam tour ini kita merencanakan yaitu 4 hari 3 malam, yaitu dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2017, di mana rutenya adalah Shah Alam, Genting Highland, dan City Tour di Kuala Lumpur. Kami sekali lagi berterima kasih kepada PT Ratu Ekspresindo yang telah membuat seluruh peserta dalam 2 hari ini sangat berkesan. Terlihat semua di wajahnya, mereka sangat senang dalam tour ini. Ya, terima kasih lagi kepada PT Ratu Ekspresindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini atau malam ini kita berada di Hotel Seri Pacific Kuala Lumpur dalam rangka melaksanakan Grand Night Annual Meeting Sigma Daya Insani 2017. Sekitar 166 orang sudah tiba dari berbagai kota di Indonesia. Dan pada malam hari ini, acara yang sudah ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti akan segera kita laksanakan. Tujuan utama dari diselenggarakannya acara Grand Night Annual Meeting ini adalah memberikan rasa kesyukuran yang sangat mendalam atas prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh teman-teman para sahabat-sahabat Sigma, Sigma Learning Consultant yang berada di 8 cabang Sigma Daya Insani. Dan oleh karenanya mereka patut untuk mendapatkan satu tanda kemenangan. Dan tanda kemenangan itu insya Allah akan kita sematkan pada malam ini. Di samping itu, dari tujuan utama adalah tujuan-tujuan lain seperti silaturahim dan hal-hal yang kemudian membangkitkan motivasi dan semangat. Kami didukung oleh Ratu Ekspresindo yang menemani perjalanan bukan saja pada malam hari ini, tapi sudah dilakukan sejak kemarin, sejak keberangkatan sampai kemudian hari pertama, dan ini adalah hari kedua menyusul hari ketiga dan hari keempat. Luar biasa, para peserta mendapatkan satu keadaan yang sangat luar biasa, baik dari pelayanan, keramah tamahan, pelayanan yang sangat luar biasa dan cepat. Oleh karena kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang sudah dilakukan ini bersama dengan Ratu Ekspresindo. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Kita akan segera melaksanakan acara puncak pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Beni Triandi Jayadi, CEO Sigma Daya Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.